Jangan putih matanya. Kawan-kawan, macam mana lagi lah kita boleh bertindak? Bertindak apa lagi itu saya? Kita bunuh saja mereka semua! Hapuskan mereka semua! Ya, betul tu. Kita tidak boleh teruskan ini semua. Kita mesti bunuh mereka. Tapi kita tidak boleh bunuh mereka begitu sahaja. Kita harus membuat perancangan. Perancangan? Perancangan apa lagi itu, saya? Aku dah tak tahan lagi dah melihat anak gadis kita dan budek-budek di atas itu semua. Tapi, Melo. Tapi apa lagi? Adik aku. Melati. Dia dirukun. Dia sudah tidak seperti dahulu lagi. Aku sudah seperti kehilangan. Aku tahu, Melur. Tapi kita tidak boleh bertindak dengan melulu. Apa kata kau? Ayrton? Aku. Bekau? Aku. Aku... Aku takutlah, Tung Gaya. Tak berani aku nak membantah terus Alif Ringgi itu. Aku merasa sama dengan kau, Ayrton. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kau dua ni, fikirkanlah tentang gadis-gadis yang menjadi mangsa itu. Ya. Mereka dan juga Melati, Pegum, Itun. Diamkan kawan kamu berdua. Tidakkah kamu berdua ingin menuntut bela? Tapi, aku tidak mahu ditimpa nasib seperti lelaki. Eh, Pegum, kau sedar tak apa yang kau cakap? Kau nak semua wanita ditimpa nasib yang serupa? Kau ingat, Pegum? Melati ini adik kandung aku. Mentang-mentanglah adik kau tidak ditimpa nasib yang sama. Engkau ingat hidup kau akan selamat senang-senangnya. Sabarlah kawan-kawanku. Kita ini semua kawan. Memang malang tidak berbau. Kita reda sahajalah. Kita akan dapat menyelesaikan perkara ini. Kau jangan takut, Melati. Kita akan atur gerakan Tun Fatimah. Kita akan gempurkan anjing-anjing peringgit. Satu per satu. Kita bunuh peringgit! Kita bunuh peringgit! Kita bunuh peringgit! Cikgu Hasna Adam ke depan. Tak ada kalau Cikgu Hasna tak ada. Mungkin Cikgu Hasna tidak akan berlaku. Kita dimulai daripada Cikgu Hasna.